Hello guys, selamat tengah hari. Apapun guys, semoga Anda sehat selalu dan dimurahkan rezeki. Pada hari ini saya berkongsi pengalaman saya, dan terutama sekali kepada seluruh rakyat Malaysia yang layak menerima e-dompet. Dan saya berkongsi di sini pengalaman saya guys. Sebelum saya berkongsikan pengalaman saya ini guys, pada hari ini guys, saya bersyukur dan berterima kasih kepada kerajaan Malaysia yang memberi e-dompet kepada rakyat Malaysia, Sabah dan Sarawak yang di dalam negara Malaysia, seluruh rakyat negara Malaysia ataupun seluruh rakyat Malaysia guys yang layak menerima e-dompet. Apapun guys, sebelum saya meneruskan perkongsian ini, saya dengan serakap pantun guys, pica kaca pica galas, seandainya tersilap kata dan bicara, maafkan saya dengan ikhlas. Oke guys, sekarang guys banyak yang menebus guys, ataupun muat turun itu koperasi, itu e-dompet guys ataupun e-wallet guys. Sorry guys kalau sebutan saya ini kurang betul guys. Dan pengalaman saya berapa hari yang lalu guys, mungkin satu pengajaran dan kesalahan saya guys, saya nyatakan di sini ada agak lucu dan kelaka guys. Sebab guys sekarang guys, kadang guys ada internet kredit tiada, ada kredit internet tiada. Apapun guys, sebelum kita meneruskan dan menebuskan e-dompet ini, kita perhatikan betul-betul kita punya data dan kita sahkan ataupun submit guys. Dan satu lagi guys, saya memperingatkan kepada saudara dan saudari, khas untuk warga Malaysia guys yang layak menerima e-dompet guys, RM 100 ringgit guys, bukan 1 ringgit ya guys, saya tersilap kata guys. Perhatikan internet Anda yang kuat, dan perhatikan telepon Anda, telepon bibit yang ada kredit. Jika itu internet tidak berapa kuat, tunggu dulu internet yang lancar guys, baru bikin guys, baru buat, baru apply guys. Sebab kemarin dulu saya meturun koperasi e-dompet dan saya isikan data-data semua guys. Jadi kemudian hari ini saya pergi tebus guys. Sekali saya tengok guys, betul-betul guys, saya sendiri tahu baca, tahu isi guys. Biarpun saya sekolah baru derajat 5, tapi saya tahu juga membaca ABC guys. Tapi itulah satu kesalahan saya guys. Saya nyatakan di sini, sekali saya tengok guys, saya punya nomor IC di ujung guys. Wah, saya punya telepon sentak guys. Inilah guys, kalau telepon murah guys, betul-betul. Dan guys, kalau ini internet tidak berapa lancar lagi pun guys, kita punya data kurang guys. Itulah bah guys, kita ini guys, bukan senang mencari kredit guys, mencari duit untuk beli kredit macam kita ini guys, kerja macam kuli-kuli saja ini guys. Itulah guys, sebelum apa ini apply itu e-dompet 100 ringgit guys, perhatikan data dan internet Anda guys, jangan macam saya guys, sekali tengok guys, guys. Inilah guys masalahnya guys, kalau kita macam contohnya, apalagi kalau macam di pendalaman, begitu guys, lain yang kurang stabil dan ada yang ada telepon, ada yang tiada telepon guys. Dan juga saya memperingatkan guys, hati-hati mengisi guys. Sekarang guys, pertama daripada segi internet, segi kredit, telepon kita tidak macam mampu apa macam mengisi itu data bah, sentak guys. Begitu guys, sebab saya sendiri guys, pengalaman saya sudah kena satu kali guys, bukan juga hilang guys, budi rujuk semula juga, itu 100 ringgit budi juga rujuk balik guys. Tapi itulah, tunggu dulu internet yang kuat guys,
Nah, yang bagi yang tidak tahu guys, yang belum paham e-dompet ini, minta tolong saudara-saudara yang tahu, yang pandai, yang biasa internet, begitu guys. Sebab ini guys, bukan juga susah ini mengisi e-dompet guys, untuk mendapatkan RM 100 ringgit guys. Tetapi guys, ada juga kalau macam kita tidak kurang paham, itulah agak susah guys. Tidak tahu agak susah. Kalau yang tahu internet, yang biasa internet tuh, tiada masalah guys. Saya sendiri pun tahu sikit-sikit guys, internet pun saya pun gagal guys. AC saya ingat guys, berapa nomor tuh guys, 12 nomor kah guys, saya ingat guys. AC bini saya guys, anak saya semua, tapi aku gagal di ujung guys, save-nya telepon. Guys, itulah telepon kita low class ini guys, baru 32 GB nih guys, mau bikin itu, bikin ini, gambar itu, gambar ini, santak guys. Itulah pengalaman dan perkongsian saya pada hari ini guys, semoga bermanfaat untuk rakyat Malaysia terutama sekali guys. Perhatikan betul-betul, pertama internet dan kredit guys, dan kalau tidak tahu guys, minta tolong yang pandai guys. Jangan macam saya guys, tersilap isi, lain pula guys. Oke guys, bye bye guys, sampai di sini saja perkongsian kita guys, semoga bermanfaat guys kepada Anda semua guys, bye bye guys.